anak ibu semuanya, anak kelas 1 SD Yosudarso. Selamat pagi, kita kembali bertemu di pagi hari ini untuk kembali belajar bersama-sama melanjutkan tema kita tentang diriku, subtema 2 tentang tubuhku. Coba anak-anak lihat benda-benda yang ada di depan ibu. Tahu namanya semuanya? Coba. Ayo. Ini apa? Bola. Benar, pintar anak-anak. Pertanyaan ibu, apakah warna bola ini? Iya, kuning. Pintar. Ibu ambil benda yang lain yang masih dalam bentuk yang sama, yaitu bola berwarna hijau. Bola ini berwarna hijau. Coba perhatikan anak-anak, di sini ada berapa bola di sini? Ya. Mari kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7. Ada berapa bolanya? Ada 7 bola. Nah, kembali anak-anak perhatikan. 7 bola itu terdiri dari 2 warna, yaitu warna hijau dan warna kuning. Kita hitung dulu bola yang warna hijau. Mari bersama-sama kita hitung. 1 2 3. Berapa bola warna hijau? 3. Betul sekali, bola warna hijau itu ada 3. Lalu bola yang berwarna kuning. Mari sama-sama kita hitung juga bersama-sama. 1 2 3 4. Bola berwarna kuningnya ada 4. Jadi bisa kita simpulkan jumlah bola berwarna kuningnya ada 4. Jumlah bola berwarna hijaunya ada 3. Ya. Nah, 4 dan 3 itu kalau di dalam bentuk bilangannya angka 4 dan angka 3. Tetapi kalau di dalam lambang bilangannya yaitu 4. Nah, itu nama bilangan. Kalau lambangnya angka 4, kalau 4 tulisan 4 itu nama bilangannya. Selain bola, di depan ibu ada satu tumpuk benda yang berbeda. Siapa yang tahu ini bendanya apa? Ini kaset. Ya, anak-anak. Kaset, di dalam kaset ini ada cerita. Baik, di sini ada satu tumpuk kaset. Mari kita hitung. Anak-anak bisa menghitung bersama ibu. Yang ibu ambil dihitung mulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kaset yang ada di tangan ibu berjumlah 10. Kalau kita tuliskan dengan lambang bilangannya adalah angka 10. Sementara kalau dituliskan dengan nama bilangannya, 10. Paham anak-anak? Iya. Semoga anak-anak paham dengan contoh ataupun dengan adanya benda yang kita hitung di hari ini. Nah, kemudian di depan ibu juga ada benda yang menggantung-gantung ini. Nih, ini sebenarnya kalau di pembelajaran berikut nanti ini dalam bentuk timbangan. Tetapi di sini sudah ada bendanya. Nah, ada benda warna oranye dan ada benda warna kuning.
Mari kita hitung benda yang berwarna oranye dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Benda berwarna oranye berjumlah enam. Nah, berapakah yang kuning? Mari kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ternyata benda yang warna kuning juga berjumlah enam. Berarti benda oranye dan benda yang berwarna kuning memiliki jumlah yang sama, yaitu enam. Nah, untuk nanti anak-anak akan ibu berikan tugas, anak-anak menuliskan nama bilangan, lambang bilangan, dan menghitung jumlah banyak benda pada gambar yang akan ibu sampaikan pada tugas berikut nanti. Nah, ibu kira penjelasan ibu tentang pembelajaran hari ini tentang menghitung banyak benda ibu cukupkan. Semoga anak-anak bisa memahami. Terima kasih.